truk nyaris masuk jurang. Tapi ya tuh kemarin jalan pendek ini. Hari ini lagi macet di Sitinjau, bos. Truk nyaris masuk jurang. Kawan jauh maju lah. Alhamdulillah masih sempat nabrak beton, bos. Alhamdulillah supirnya selamat. Karena macet nih, bos, jadi truknya sempat mundur. Jadi Mimin juga ikut macet, bos. Kaki udah injak rem. Jadi hari ini Mimin lagi nge-trip bawa mobil truk juga. Nah, itu baju putih dan baju putih kuning itu sopirnya, bos. Jadi untuk lihat ke sana Mimin nggak bisa, Mimin karena bawa mobil juga, bos. Jadi cuman nginfo aja kondisi Sinjulawi hari ini. Jadi setiap pagi jam 7 sampai siang itu macet di Sinjau, bos. Jadi yang mau melintas sini hati-hati. Ini contohnya Mimin nih, injak rem nih karena rem tangannya nggak kuat, soalnya tanjakannya tinggi. Mengertik kira.
ini ada juga mobil rusak nih bos. Kita lanjut ke atas ya bos. Bosku hati-hati, orang benar di sana bos tuh, bukitnya udah belah dua bos. Jadi tiap pagi kayak gini terus bos, jalan di Siti Njolawi macet terus pagi. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.